Pemirsa, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Dalam razia itu, petugas menjaring sedikitnya 6 PMKS. Petugas Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta menggelar razia PMKS dengan menyisiri sejumlah ruas jalan ibu kota, seperti di Kemayoran, Gunung Sahari, Harmoni, hingga Medan Merdeka. Seorang gelandangan yang tengah asik tertidur pulas di Taman Kota Kemayoran, Jakarta Pusat, panik saat dibangunkan petugas. Dengan wajah kebingungan, gelandang ini sempat menolak dibawa petugas. Razia kembali dilanjutkan dengan menyisiri sekitar stasiun Kemayoran. Di lokasi ini petugas sempat kesulitan untuk mengamankan seorang pria yang diduga kuat mengalami gangguan jiwa. Mereka yang terjaring kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan keterampilan.